Insyaallah. Ini aku baru bangun dan aku akan bangunin Cio, Chelsea, dan Celin. Nah, ini aku mau jalan dulu untuk bangunin Celin karena Celin nanti mau pergi ke baby school di mana tempatnya bayi sekolah, guys. Celin, bangun Celin. Nah guys, Celinnya udah bangun. Sekarang aku mau bangunin Cio sama Chelsea. Cio, Chelsea, bangun. Iya, Ma. Nah ini mereka udah bangun. Sekarang kita mau ke kamar mandi dulu karena kita mau gosok gigi. Ini kita gosok gigi bersama-sama, guys. Nah ini aku mau mandiin Celin karena Celinnya belum bisa mandi sendiri, guys. Baru deh setelah Celin mandi, Chelsea sama Cio yang mandi. Ini aku pakaiin sabun, sampo, dan lain-lainnya. Aku gosok badannya agar bersih gitu, guys. Nah ini udah selesai, aku mau lap dulu. Nah ini dia mau pakai Pampers, lalu aku kasih baju. Nah ini udah deh. Oke deh, sekarang aku mau siap-siapin barang-barang dia. Aku mau masukin ke tas. Nah ini Chelsea sama Cio nya mandi. Ini aku bedakin dulu Celinnya, lalu aku sisir juga rambutnya. Lalu aku kasih ini, guys. Nah ini aku mau ambil tas untuk Celinnya. Aku mau masukin barang-barang yang penting untuk Celin. Ini aku masukin susu, handuk untuk lap keringatnya gitu, guys. Aku kasih bedak juga. Aku juga kasih Pampers gitu. Nah ini udah. Nah ini aku sama Celin mau turun ke bawah dulu. Ini Chrisnya bangun. Dan dia langsung bangkit dari tempat tidur dan pakai kacamata. Ini dia menuju kamar mandi. Nah, ini dia mau cukur dulu kumisnya gitu, guys. Dia cukur menggunakan alat ini. Ini Cio sama Chelsea lagi mandi. Mereka pakai sabun dan sampo. Nah, aku mau masak, guys. Jadi, challenge-nya aku kasih di sofa dan dia nonton TV, guys, aku buat. Nah, ini aku lagi masak pancake untuk Cio. Guys, jangan salpok ya. Ada suara anak kecil. Itu suaranya challenge, guys. Dia kayak lagi ngomong-ngomong gitu. Nah, ini aku kasih krim kocok gitu di atasnya. Oke deh, sudah selesai. Untuk minumannya aku kasih jus jeruk kayak gini. Nah, udah. Sekarang aku mau masak untuk makanan Chris. Di sini aku masak mie dicampur dengan daging. Aku kasih saus. Ini bakalan enak banget nanti. Itu suaranya calon, guys. Oke, di sini aku mau kasih kopi untuk minumannya Chris. Oke, next. Aku mau buat makanan untuk Chelsea, guys. Ini makanannya Chelsea. Aku buat roti gitu. Nah, ini rotinya aku kasih coklat di atasnya. Nah, ini udah. Untuk toppingnya, aku kasih strawberry. Nah, makanan Chelsea-nya udah jadi. Dan ini minumannya adalah jus strawberry. Nah, sekarang aku masak untuk makanan aku. Sini rotinya aku campur dengan tomat dan telur. Ini aku masak. Dan sebentar lagi udah jadi. Untuk minumannya, aku mau minum kopi, guys. Oke, next. Sini untuk makanannya Celin, aku mau batang buah alpukat dan aku kasih ke mangkok. Untuk minumannya, aku buat air putih gitu, guys. Nah, sekarang aku mau buat bekal untuk Chelsea sama Cio. Tapi kayaknya ada orang yang datang, guys. Coba kita lihat ya. Wah, ternyata ada paket doang. Ini udah dibayar ya? Udah, Bu. Oh, gitu. Oke, guys, sebelum kita kasih bekalnya Chelsea sama Cio, aku mau buka dulu paketannya. Wah, di sini aku dapat tas. Ini tasnya untuk Chelsea. Sebenarnya aku udah pesan juga untuk Cio, tapi belum sampai kayaknya. Paket satu lagi aku belum buka karena Chris, Chelsea sama Cio udah datang. Jadi kita mau makan dulu. Nah, ini Chelsea senang banget karena dia lihat tas baru, guys. Dia senang banget dan dia langsung pindahin semua barang-barang yang ada di dalam tasnya yang lama ke tas yang baru, guys.
Nah, ini udah selesai dan kita mau makan dulu, guys. Ini Chelsea-nya makan dan dia sangat suka sekali. Nah, kita semua makan dan kita mau minum dulu. Ini kita minum semua. Ini Cio lagi minum. Oke, sekarang aku mau buat bekalnya Chelsea sama Cio. Jangan salfok, itu ada suaranya Chelin, guys. Nah, di sini aku kasih sandwich gitu, guys. Chelinnya lagi ngomong-ngomong, guys. Oke, guys, ini aku mau kasih dulu bekalnya ke tasnya Chelsea dan ini aku bakal yang satunya lagi ke tas Cio. Nah, ini mereka sudah siap semuanya dan mereka pergi deh. Ini mereka pamitan dulu, lalu mereka pergi. Okay, deh, aku mau nyuci piring dulu bekas makan kita tadi. Sepi banget ya, cari celin lagi. Biasanya ngoceh mulu. Nah, di sini aku mau mandi dulu. Nah, aku mau pakai sabun cuci muka dulu, guys. Nah, ini aku ambil dulu sabunnya, lalu aku kasih ke muka aku. Nah, lalu aku di sini mau maskeran dulu, guys. Ini maskernya, aku tunggu selama beberapa menit, lalu ini aku bilas. Nah, setelah itu aku mau sampoan dan sabunan, guys. Ini aku gosok dulu badan aku agar bersih. Aku udah selesai mandi dan ini aku lap dulu muka aku dan aku pakai baju. Nah, di sini aku mau laundry dulu baju kotor yang ada. Di sini ada baju aku, baju Chris dan bajunya Chelsea, Cio dan Chelin. Ini aku turun ke bawah karena mesin cucinya di bawah, guys. Nah, ini semua baju kotornya aku kasih ke dalam mesin cuci. Nah, aku kasih dulu sabun, kasih deterjen, sabun cair. Nah, ini udah, sekarang aku nyalakan aja. Nah, aku mau nyapu dulu, guys, tapi aku cuma nyapu di bawah meja ini karena tadi sedikit tumpah makanannya Chelsea, jadi kotor sedikit, guys. Nah, ini tadi piringnya aku cuci sudah selesai. Sekarang aku mau kasih dulu ke tempatnya. Oke deh, sekarang aku mau buka paket yang tadi aku bilang. Nah, ini semua isinya lukisan gitu dan ini aku lagi kasih paku gitu, guys, untuk lengketkan lukisannya gitu. Nah, untuk lukisan yang ini aku kasih di sini aja. Untuk lukisan yang lain aku kasih di lantai 2, tempatnya di samping lift gitu. Nah, ini udah, sekarang aku mau kasih lukisan yang selanjutnya di atas meja rias aku dan ini satu lagi, guys. Nah, ini udah selesai semua dan aku pakai skincare gitu, guys. Aku juga pakai ini. Nah, guys, aku mau ngemil sedikit dulu sambil aku mau ngerjain sesuatu, guys, karena ada kerjaan sedikit. Jadi ini aku mau kerjain sambil makan. Enak banget, guys. Nah, setelah itu aku mau ambil dulu cucian tadi, lalu aku jemur deh. Nah, ini aku sudah selesai. Sekarang aku mau masak untuk makanan siang. Di sini aku mau masak udang bakar. Ini aku nyalain dulu tempat panggang gitu, lalu aku kasih deh ke situ. Ini pasti bakalan enak banget. Nah, ini udah, aku tutup dulu. Nah, sambil menunggu aku mau isi dulu semua gelas yang ada di sini. Nah, ini udah selesai. Kayaknya ada orang tuh. Nah, ternyata, guys, mereka udah pulang, guys. Nah, kita makan bareng deh. Ini udah masak udang bakarnya. Aja aku angkat dan aku kasih di nampan ini, guys. Guys, ini suara Chelin dan dia mau nyapa kalian. Ayo. Itu suara Chelin, guys. Lucu banget kan? Ini kita makan dan ini benar-benar enak banget. Nah, ini kita sekarang makan cake. Tadi aku udah makan cake kan, guys. Jadi nggak makan lagi. Dan terakhir kita minum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dengar, guys. Ini Chelin lagi bilang dadah. Dadah. Gitu, guys. Bye, everyone.